nasi. Ini bekas nasi di sini hilang tuh. Itu bu gembol tadi yang nyapu, bu gembol. Tadi makannya di sini. Nih. Ditumpukin, Bang. Nasinya ditumpukin di sini. Biasanya ditumpukin di kasur. Ini kan dijemur tadi. Jadi tumpuknya di sini, dimakan dari sini ya. Piringnya dilempar. Cuh. Piringnya dilempar tuh di kolong masih. Iya, di kolong. Waduh. Tadi pagi lucu. Dia lagi ngejemurin, Bang Kadin lagi ngejemurin. Dia di kamar mandi. Bletuk ditimpuk pakai sabun. Sabun di kamar mandi, saya naruh sabun 5 biji, 5 biji juga hilang. Hilang langsung. Dibuangin. Sikat gigi habis make, dia habis make sikat gigi. Buang. Masih baru, dibuang lagi, dibuang. Nanti disiapin lagi sikat gigi sama odol sama saya. Tahu-tahu plung lagi dibuang. Soalnya ini doang nih yang jadi PR. Mudah-mudahan ada keajaiban ya. Allah kasih kesembuhan. Rahayatinya yang berubah, rahayatinya yang sabar. Ini juga ya, udah alhamdulillah sih ada sedikit sih perubahan ya udah ibaratnya ngerti di kamar, kamar mandi itu kencingnya udah di kamar mandi. Disuruh juga udah ngerti mah ya. Disuruh tapi sekarang kayak nyapu malah, apa gitu. Paling nyuruh nyapu sedikit, tapi ternyata dia nggak bisa dikerasi. Full kelembutan. Kalau kemarin-kemarin saya pikir bisa ditegasin, bisa dikerasin. Ternyata yang ini beda. Ternyata dikerasin, ditegasin nggak bisa. Jadi sekarang caranya dipanggil sini keluar pinter, sini keluar sayang gitu. Jadi sekarang pakai kelembutan. Soalnya kan ketegasan nggak ngaruh, nggak bisa. Ada ODGJ yang nggak bisa dilembutin. Iya. Harus kasar. Kebanyakan gitu. Lembut ya. Tipe nggak bisa dikerasin. Kalau dikerasin dia tambah bengong. Tambah bengong terus kitanya capek. Iya. Acting marah tuh capek. Iya. Harus emosi. Iya. Padahal kita marah juga bukan marah. Iya. Cuma acting sebenarnya marah. Cuman, karena buat apa kita marah-marah? Iya, udah tahu mereka udah gitu. Jadi buat acting doang, biar mereka itu tahu oh iya takut saya salah. Gitu. Saya salah, saya harus biar tahu kita marah. Gitu. Ternyata nggak bisa. Tapi ada juga yang memang perlu ditegasin. Ditegasin bener-bener kayak romsa itu harus bener-bener kita tegas. Iya. Kayak Ita itu kita harus bener-bener tegas. Jadi ada tegas juga kita marah bukan marah beneran dari hati mah nggak ada marah mereka itu justru adanya kasihan dicubit sama saya nggak ngerasain sakit pakai sapu lo gempol pakai sapu nggak rasain sakit dia. Biasanya cubitan Bang Tadin spesial mah ya. Tapi bagi dia nggak ada spesialnya. Nggak guna gitu, nggak ada harga dirinya cubitan Bang Tadin. Kalau yang lain pada nurut mah. Jadi sekarang doang, ya. Gak pernah dipukul, gak pernah dicubit, gak pernah gimana. Tadinya sering dijewer kupingnya, dengar nih. Ngedengar gak sih saya ngomong? Gitu. Sama sekali gak ngaruh, malah jadi kasihan ngeliatnya. Sehat ya, rahayati ya. Ditengok adik saudaranya keluar di sana. Temuin tuh saudara. Kok saudara pada saya marah? Iya, jangan di kamar aja. Ngurung diri. Kembalia ya mah, ngurung diri, nggak mau ngomong. Padahal menyanyi pinter ya. Udah nggak terlalu panas. Nyanyi aja. Udah nggak terlalu panas. Tadi pernah doang panas. Kurang tidur soalnya. Bolak balik aja ya. Mandinya belasan kali. Itu minum dulu Ada minum. Takut aus kan? Kenapa? Seneng lah kayak ditengok saudaranya ya, diperhatiin saudaranya ya. Rahayu, kan kemarin Wahyu yang kasihan sama Rahayati dimarahin sama saya kan? Rahayati dimarahin sama saya, kamu nggak terima ya? Ya bukan gitu. Kasihan ya? Kasihan. Sebenarnya kalau Mama marah ke Rahayati itu biar Rahayatinya ngerti. Nah, nanti yang menasehatin Wahyu, diomongin Rahayati. Jangan basah-basahan terus. Jangan ngambilin jemuran terus. Sejauh ini aman ya. Jemuran. Makanya dia memang perlu diajarin. Tahu sendiri. Dia kemarin tuh ya gitu karena Mama marah-marah. Jemuran diambilin terus ya masih basah semua ya, Ayu ya.
dia nggak tega, akhirnya dia yang ngejemurin. Debu-debu biarin saya yang ngejemurin. Bayinya nggak tega saya marah. Tapi nggak apa-apa, saya marah juga marah. Dia yang ngertikan. Oh, Hardi mandi ya? Ya. Hei, kenapa bengong? Jangan bengong. Bajunya ini aja masih bersih kan? Iya, masih bersih. Iya, baru ganti. Anduknya mana? Itu anduk tuh. Ambil aja. Opik, ah Opik, udah sore ah bangun. Lo. Ada kasur loh. Kasur 1-2 di sini tidurnya di semen. Mandi ah Opik biar segar. Yuk, bangun yuk. Ayo. Ya. Mandi ayo. Ngumpulin nyawa ya. Mandi yuk. Yuk dibantu yuk. Jadi aku ini dari subuh juga cuman enggak sempat record ya, susah nge-recordnya. Harus dituntun. Nah, kalau mau pulang ada syaratnya. Mandi enggak usah saya suruh. Jadi keputusannya ada di saya. Kalau kata saya belum bisa mandiri, jadi harus bisa mandi. Udah sore nih udah mau gelap, mandi gitu. Kalau ngerasa udah kotor, mandi. Terus kamarnya harus rapi, acak-acakan bersih. Baru boleh pulang tuh. Itu namanya udah sehat, udah mandiri, udah baik gitu. Kalau masih kayak gini aja, gimana? Kita belum bisa ngambil keputusan. Takutnya nanti di sana malah dipasung lagi. Kan kita nggak mau ya. Kalian pulang ke sana malah dipasung lagi. Kasian, Aopik, Bang Ako juga ya. Emang mau seumur hidup dipasung? Ya, mandi yuk. Nah, gitu ya, dong, mandi. Semangat. Ya, mandi. Ayo mandi. Nyemangatin mandi. Ributnya pulang, kata saya kalau belum siapa mandi. Siapa yang mau pulang nih? Panjok nih. Mau dikurung lagi di kamar. Sehat dulu lah, mandiri dulu, baru pulang. Sendalnya mana? Sekarang udah mandiri belum? Belum. Ya belum, Karamsa. Kecuali kalau kamu ambil udah apa-apa hijau. Sendiri tanpa sendal disuruh hijau. Tuh baru kamu udah mandiri. Nih. Baru bisa pulang. Ayo, tuh lagi mesen somai, mau somai kan? Baru. Mandi dulu, nanti udah mandi. Mandi, makan somai hangat-hangat. Tos, mantap. Udah kita somai lewat. Hei. Jangan bengong tadi, Sardi bengong, ini bengong. Mandi sana. Ada suruh mandi doang. Orang suruh nyuci aja nggak ngerti. Ayo, kalau udah bisa nyuci baru bisa pulang. Ya nanti belajar nyuci ya. Oke? Biar jangan ngerepotin orang tua. Betul, di baju belajar dicuci dulu. Sendiri. Mana teh sendal saya sini? Sendal. Ih, sendal tadi dipakai. Ya udah yang hijau aja sini. Kasihin. Ambil. Sendal. Teh. Pak ini terompak. Sendal enggak, Bang. Mana aja kamu ambil? Tuh, sendal rom satu. Bukan itu. Sendal siapa? Punya Tika. Oh, Wahyu. Sama. Sini teh. Pak Darman. Pak Ana mandi, Pak. Mandi nanti ya. Gantian ya. Udah ayo mandi, kan ada 1-0. Mandi ya, biar segar sabunan. Itu sabunnya, sabunnya, anduknya aku. Aat, tadi Aat nyuruh anak kecil ya, rom saya? Iya, beli rokok. Beli rokok? Iya kan, Aat? Enggak, lagi nungguin itu. Tadi, tasnya mana, Aat? Ada itu. Itu lipstik atau apa? Bibirnya dicet. Ih, pakai behel kamu, Aat. Coba lihat. Ya Allah, teman-teman. Coba dadah dulu, ini siapa ini? Mas Indra, Mas Tadin. Kamu ganti-ganti nama orang. Ya Allah itu kuku, nih potongin dulu kukunya. Kamu kesini dari kemarin. Banyak yang ngomong, Aat gak boleh kayesan lagi. Makanya Aatnya harus berubah, harus nurut ya. Oke. Bantu-bantu mama. Mama itu udah berkali-kali dikecewain sama Aat, tapi masih baik kan sama Aat. Makanya Aat jangan bikin kesel mama. Nurut. Di sini nggak boleh ngerokok, ya. Aatnya berubah, dia pengen sembuh ma. Masa cewek ngerokok? Enggak lah, nggak mau. Kalau tidak percaya, akan mencabut tongkatnya. Jadi,
umpamanya. Jadi umpamanya. Jadi jelas kalau jadi itu mencuri 300.000 untuk kawinan dengan Siti Romsa. Oh,